Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia memberikan penghargaan untuk Kapolres Metro Jakarta Barat atas kinerja dalam menangani kasus hukum perlindungan anak di wilayah Jakarta Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Julius Audi Sunilatuheru beserta jajarannya. Kapolres mengatakan bahwa Polres Jakarta Barat menempatkan persoalan yang menyangkut perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa pada posisi yang sangat penting. KPAI memberikan penghargaan kepada Polres Jakarta Barat setelah melihat komitmennya karena mampu mengungkap kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sebagai korban, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Saya dari Polres Metro Jakarta Barat mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tribrata TV, Ari dan Nadia, salam Tribrata.